Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur sedoyo Cahya Rian Channel Tinanggian Malik sareng Cahya Rian Channel. Siang hari ini saya akan bertanya kepada Mas Dalang Sabda Setiaji untuk bagaimana melangkah ke depannya di tahun 2021. Ini kan besok sudah 2021 dan 2020 dia sudah ya mau lulus. Baik juga sih, sudah baik, sudah itu, dan mudah-mudahan di tahun 2021 semakin baik dan semakin melejit karirnya dan semakin hobinya bisa terinspirasi. Amin. Amin. Ya Mas Yudhati ya, sedikit tanya ya. Ya, gimana kalau misalkan sekarang kan sudah ya masalahnya wayang sudah oke, koleksi wayang sudah sedikit ya oke lah, sedikit 1, 2, 1, 2 nama-nama banyak, dan impiannya buat tahun 2021 itu gimana rencananya gitu loh? Rencananya ya memperbaiki dalangnya lah, belajar biar lebih bagus. Ya, dan kan kelas 9 mungkin sebentar lagi kan tahun ajaran baru sudah lulus ya. Sudah lulus dan mau melanjutkan ke rencananya kemana? SMKI. Oh, SMKI. Jurusan? Jurusan Karawitan. Oh, Karawitan. Ya, jadi biar tahu dan mendalami Karawitan ya. Iya. Mendalami sendiri. Oke. Dan sekarang sekolah di SMP Negeri 2 Nusa Anggu. Dan besok rencananya itu mau kemana SMKI-nya? Kalau nggak di SMKI Solo, ya ke Banyumas. Oh gitu ya. Apa nggak jauh itu di Solo itu? Ya kan dekat rumah Mbak. Oh gitu, dekat rumah Mbak. Iya. Oh, dekat Mbaknya dari Solo ya? Iya, dari Solo. Ngepit tekan. Oh, ngepit tekan? Ngepit tekan. Oke. Sebenarnya sih, ya bagus juga sih. Soalnya, ya... Ya di sini juga ada SMKI Banyumas. Cuma kan ya, jauh. Memangnya jauh. Soalnya ini di pesisir selatan sampai ke Banyumas kurang lebih ya 20 menit, tapi kalau pulang pergi kan ya kesel, capek ya, nggak tahu bensin ya nggak apa-apa, namanya perjuangan itu butuh modal ya, modal. Dan untuk karir seninya itu memang betul-betul hobi ya, hobi. Oh iya, hobi dari kecil dan memang harus. Dan apa namanya itu sekarang kan apa 2020 sudah habis, sudah berlalu, tinggal berapa jam lagi berlalu dan melangkah ke 2021. Ya, mudah-mudahan 2021 Mas Satria semakin pinter sekolahnya. Amin. Semakin pinter dalange. Amin. Saya pokoknya ya lah, sing penting pesennya ya sing sumeh ya, ojo sombong, ojo dumeh ya, sing penting sumeh lah, jadi sumeh karo sapa bae ya. Sing penting ojo sumeh karo cewek. Ada cewek kan disit kok malah kuliah sekolah jadi terganggu ya gara-gara cewek. Iya, jadi buyang. Cewek kan iya. Tadi kancane siji Mas Laras. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rencana dolanan layang apa lu ngajak dolanan Satria? Orang dolanan layang. Berarti dia setia kawan. Kawan kok kawan. Oh iya, ini kancane Mas Satria iki kami cilik gelut bareng, tarung bareng, layang bareng. Ya bagus. Sing penting guyub rukun seneng. Dalam kancah guyub rukun. Aja pada tarung, ratik. Kayak pitik tarung. Kayak pitik. Dan Mas Laras. Di tahun 2021 itu rencananya gimana? Kan baru kelas 7 ya? Oh, baru kelas 7 berarti
2021 besok tahun ajaran naik ke kelas 8. Oh gitu ya, ya bagus. Apalagi itu Mas Laras itu masih kecil, masih jangkanya masih panjang, itu IQ-nya bulat, berpikir belajar itu masih banyak. Jadi ya tingkatkan belajar, karena hobi ini seni ya harus ditingkatkan seninya, betul. Dan mau melangkah lebih jauh ya masih lama, karena kan baru kelas mau ke kelas 7 mau naik ke kelas 8. Tapi ya memang sudah oke, sudah bagus lah. Tapi ya kalau misalkan apa namanya itu punya cita-cita, punya inspirasi pengen jadi jalannya bagus. Kalau dari kecil itu mulai jadinya belajarnya lebih giat, lebih tekun, itulah pikirannya itu pirang-pirang. Dan jadi belum ada rencana ya, mau misalkan nanti lulus SMP mau kemana gitu, belum ada rencana. Ya sebenarnya ada sih. Oh sebenarnya ada, ya semua ada rencana ya. Cuma kan ya berpikirnya dijalani dulu SMP-nya gitu ya. Oke, ya sambil belajar wayang. Tuh guys, dheweke iki senenge wayang Bagong, terinspirasi karo tokoh wayang Bagong. Dicekel nganane dikeloni buku sare ya Bagong ini. Bubu sare, apa bedanya bubu karo sare? Lah iya, ayo matur nuwun lah. Oke guys, sedulur cari-arian channel Kabian Bae matur nuwun. Sing terus ngikuti cari-arian channel ya matur nembah nuwun. Bila mana wonten lentak-lentunipun anggenipun matur. Lentak-lentunipun anggenipun tindak tanduk, soalnya ini kita sih belajaran nggih sedulur. Oke, butuh kritik lan saran saking panjenengan sedoyo. Oke, cakap semanten mawon. Tunggu di channel-channel berikutnya, di konten-konten berikutnya, di Cahya Rian Channel. Ampun kesupen, di like, komen, di share, di subscribe. Oke, dan cukup sekian. Saya akhiri, wabil Taufik Badidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.